dimanapun mereka berada. Jangan menunggu atau terlena, bangkitlah dari tempat dudukmu, bangun dari kemalasan, gelorakan semangatmu bahwa kita akan menjadi penjaga bangsa ini ke depan. Sampaikan kepada masyarakat bahwa negara tidak akan pernah berhasil jika dipimpin oleh tangan-tangan yang lahir dari proses rekayasa hukum, mengakali hukum, memanipulasi hukum, atau melibatkan proses nepotisme. Kita adalah masyarakat yang mencintai kejujuran dan membenci kebohongan. Turunlah dan temui masyarakat di bawah, ajak mereka untuk bersama-sama menjaga, mengawal, dan merawat bangsa ini. Jangan menunggu-nunggu perintah, turunlah hari ini dan gelorakan semangatmu. Kita adalah penentu arah bangsa ini, bukan mereka yang hanya ingin berkuasa tanpa memikirkan masa depan. Sampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus memilih pemimpin yang memang layak memimpin bangsa ini ke depan, bukan pemimpin yang lahir dari rekayasa hukum atau nepotisme. Kenali sosok-sosok yang memiliki kapasitas, kualitas, dan cita-cita untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik.